Serda M. Bagus Heriawan, anggota Satgas Raja Wali Yonif 411 Pandawa gugur saat kontak tembak dengan OPM di wilayah Paro Atas arah Mamperuba, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 4 Oktober 2024. Karena gugur dalam tugas negara, Serda M. Bagus Heriawan dinaikkan pangkat menjadi Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu 5 Oktober 2024 malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Sebelumnya, jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Sabtu sore. Sebelumnya, Satgas Raja Wali Yonif 411 Pandawa saat berpatroli terlibat kontak tembak dengan OPM di wilayah Paro Atas, arah Mapenduma, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 4 Oktober 2024. Dalam kontak tembak tersebut, M. Bagus Heriawan terluka tembak di bagian dada kiri atas saat kontak tembak dengan anggota TPNPB OPM Kodab 3 Duga Mas sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Usai tertembak, bintara muda ini langsung dievakuasi menggunakan helikopter TNI, namun dalam perjalanan ke RSUD Timika, nyawanya tidak tertolong. Jenazah Serda M. Bagus Heriawan yang gugur ini disemayamkan di RSUD Timika. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.